Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah meriwayatkan. Beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapakah masa yang sepatutnya saya luangkan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ikut kemampuan kamu wahai Ubay." Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau saya meluangkan 1/3 daripada waktu yang saya ada untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ikut kemampuan kamu wahai Ubay." Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana pula sekiranya saya meluangkan setengah daripada waktu yang saya ada untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ikut kemampuan kamu wahai Ubay." Seterusnya Ubay bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya saya berselawat kepada kamu setiap masa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan yukfa hammuka wa yughfaru dzambuka." Maksudnya, kalau begitu wahai Ubay bin Ka'ab, nescaya akan dihilangkan segala kesempitanmu dan akan diampunkan segala dosa-dosamu. Sidang pendengar rahimakumullah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, Allah akan menghilangkan segala kesempitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa orang yang sentiasa memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sama-samalah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga bulan ini bertambah gemilang insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.